من كل نوع من الإبادات ويوادب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر فليكسر من تلاوة القرآن الأديم مع تدبر لمعانيه والترتيل لألفاده وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه ولا يقرؤوا كما يقرأ الغافلون الذي يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأسوات عالية وقلوب من الخشوع وَالْتَأْدِيمِ لله خالية ويقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل ولو علموا لا أملوا لا أملوا ولو ولو علموه لا فإن فإن العلم ما نفع ومن علم وما وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث إن حجة الله, الله عليه حجة الله إن حجة الله عليه أكذ فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه ولذلك قيل كل كل علم لا يعود عليك نفعه فالجاهل أعود عليك منه. فالجاهل أعود عليك منه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله wa mardatihi wa qurbihi wa taala melanjutkan pembahasan di fasal yang keenam dari kitab adab sulukil murid yaitu wayam dan semestinya an hendaknya ia memiliki yaitu murid memiliki wirdun wirid. Wirid ini berarti sesuatu yang dirutini di waktu tertentu. Nah, ini yang sudah menjadi rutinitasnya di waktu tertentu di setiap hari ia melakukannya maka itu dinamakan dengan wirid. Baik itu perbuatan ataupun perkataan, nah, baik perbuatan ataupun perkataan yang sudah menjadi rutinitas, ia kerjakan di setiap harinya. Apalagi pada jam tertentu, maka itu dinamakan dengan wirid. Seorang murid itu harus memiliki wirid. Wirid apa? Bacaan atau perbuatan in Minal ibadat Dari setiap Macem-macemnya ibadah Lah ibadah itu kan banyak Ada sholat ada giraatul Quran, ada talabul ilmi, ada Giro Atul Kutub nah, Membaca Kitab-kitab Dan yang lain sebagainya Jadi dia harus memiliki Mestinya memiliki Wirid rutinitas Kegiatan Yang ia lakukan di setiap Harinya khususnya pada jam Tertentu dari setiap macam-macamnya ibadah karena ibadah itu bukan kita pele saya mau melakukan yang ini yang ini yang ini enggak enggak ibadah itu mestinya kita kerjakan semuanya yang sholat, yang Al-Quran, yang talabul ilim, yang membaca kitab, yang sedekah, dan ini, dan itu, itu semuanya harus kita lakukan semestinya. Bukan melakukan yang ini-ini aja, yang ini enggak. Lah buat apa itu? Seperti kalau kita punya pakaian. Kita punya pakaian, numpuk. Kebanyakan, pasti dari banyaknya ini ada yang nggak kepake kita kotor ganti kotor ganti ada yang nggak kepake ada yang baru kepake kapan karena apa sudah lama ini nggak kepake saya ganta ganti ganta, ganti ini nggak pernah kepake hanya apa rugi hanya memenuhi lemari sesuatu yang nggak bermanfaat akhirnya nggak kepake Lah ibadah itu bukan seperti itu, ibadah itu harus dipakai, harus dikerjakan oleh setiap orang, semuanya, semuanya, walaupun itu sedikit sedikit, walaupun tidak banyak, walaupun tidak besar, yang penting setiap ibadah itu harus dimiliki oleh setiap orang dia ada rutinitas sholat dia ada rutinitas sodako dia ada rutinitas membaca Al-Quran ya, membaca azkar dan yang lain sebagainya itu harus dimiliki bahkan harus dijadikan wirid nah, apalagi dia adalah seorang murid harus menjadikan wirid dari setiap macamnya ibadah yang yuwadibu aleha yang ia rutini yang namanya wirid. Di rutini ini. Salat. Salat apa? Duha witir. Bukan sehari salat, sehari enggak. Atau kadang salat, kadang tidak. Oh, enggak ada ustaz, enggak ada yang ngelihat. Bukan Ahad atau bukan Jumat misalnya. Habis wirid sudah waktunya duha, enggak salat. ihya habis ihya taklim nggak sholat duha sudah hilang sholatnya kapan kalau ahad atau jumat karena kelihatan karena dilihat dan ini salah itu ibadah menjadi salah satu tujuan kita dalam kehidupan ibadah dan itu menjadi tujuan Allah di dalam menciptakan kamu maka mau nggak mau lakukan itu ibadah itu. Nah, kamu diciptakan untuk oleh-oleh oleh untuk makan. Berarti kamu binatang. Lebih baik sapi masih walaupun banyak makan, tapi manfaat bagi pemiliknya dijual menghasilkan uang. Lah kamu manfaat apa untuk orang tua kamu? Kalau kamu hanya untuk makan tot hidupnya? hanya untuk tidur tuh manfaat apa untuk orang tua kamu dibeleh, dari sok didol sok punya tuku siapa yang mau beli paham ya? nah, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah maka kita rutinitas duha dianjurkan oleh Rasulullah bahkan ini yang menjadikan sholat duha ini seperti kita melakukan sodakoh dengan 360 persendian kita duha walaupun hanya rokaten dua rokaat witir nggak nunggu ramadan witirnya ramadan tuh kalau nggak ramadan enggak mbak dia allah allah kadang melakukannya mengerjakannya apalagi witir nggak pernah ramadan ketemunya udah terus Enggak takut dengan ancamannya Rasulullah. Man lam yutir falai Siapa yang tidak salat witir bukan dari golonganku. Rasulullah yang mengatakan bukan dari golongannya Rasulullah. Kalau bukan dari kelompoknya Rasulullah. Kelompoknya siapa? Nah, harus punya rutinitas duha daripada sholat witir, goblia, ba'diyah. Begitu juga Al-Qur'an, selain hizib nah, selain hizib harus punya rutinitas membaca Al-Quran walaupun hanya satu lembar atau satu halaman misalnya baca harus punya rutinitas membaca kitab nah, walaupun itu sedikit setiap harinya dari kitab sekalamnya salaf misalnya kita baca kalamnya salaf misalnya sedikit-sedikit tutup besok lanjut sedikit besok lanjut. Sedekah juga gitu. Walaupun hanya 500 atau 1000 misalnya. Ada rutinitas sholat ada rutinitas membaca kitab, ada rutinitas sedekah, ada rutinitas ibadah ini, ibadah itu. Nah, rutini lakukan itu setiap hari. Apalagi kalau kita tentukan dengan jam, dengan waktu, maka kita memiliki wirid dari setiap macamnya ibadah yang menjadi rutinitas kita setiap harinya. Kemudian yang sudah menjadi wirid, yang sudah menjadi rutinitas kita lakukan selalu walayas mahbitar minafi walayusrin. Jangan sampai kita lengah-lengah atau meri, apa ringan meninggalkan sedikit daripadanya jadi jangan sampai kita maafkan diri kita meninggalkan sedikit pun daripada wirid yang kita lakukan nah, kalau sudah kita salat duha dua, dalam satu hari itu dua rokaat, salat witir dalam satu hari itu tiga rokaat membaca Al-Quran satu hari itu satu halaman membaca kalam salaf misalnya beberapa uh, baris atau beberapa pembahasan misalnya sedekah 500 atau 1000 per harinya ini jangan sampai kita biarkan meninggalkannya walaupun satu hari untuk hari ini tak sembahyang dua hari selesai nah. atau untuk hari ini saya nggak sedekah dulu untuk hari ini saya nggak membaca Al-Quran dulu jangan Baik kamu dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam bahagia ataupun dalam duka, jangan biarkan kamu meninggalkan wirid kamu sedikit pun dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, nah, kadang orang itu karena kebahagiaan ditinggalkan, manten ditinggalkan rutinitasnya ini salah salaf itu walaupun menjadi penganten nggak meninggalkan rutinitas dia dia padahal kalau namanya kemanten baru malam pertama itu dinanti nanti ini zaman dulu ya kita bahas zaman dulu kalau sekarang nggak seperti dulu chattingan, ketemuan, jalan bareng, akhirnya malam pertama bukan penantian. Kalau dulu itu penantian malam pertama. Makanya sampai dibuatkan lagu. Sampai dibuatkan lagu malam pertama, malam kedua, malam ketiga ini yang dilakukan orang-orang dulu. Sampai dibuatkan lagu. Kalau sekarang enggak ono. No. Makanya dulu malam pertama itu penantian tapi mereka malam pertama penantian bukan seperti umumnya orang kalau umumnya orang menantikan sesuatu yang lain tapi mereka seorang murid mereka adalah seorang murid yang ingin derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika malam pertama walaupun beliaunya adalah pengantin bukan yang diinginkan adalah istrinya Nabi Allah bangun malam Allahu Akbar sholat kemudian dengan do'a munajatnya dengan azkarnya dengan doanya hilang malam pertama bukan seperti pada umumnya pengantin tapi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi yang dengan kitab malamnya itu memang kesehariannya itu kitab baca kitab malamnya di malam pertama ini pengantin ini kalau kita kan libur total sholat sunnah prei wajib to kalau wajib itu boleh ditinggal mungkin ditinggal bisa hmm. ini libur ini libur si aku ke hanyar libur cuma. kalau mereka enggak rutinitasnya harus dilakukan dalam keadaan bahagia mereka melakukan. Begitu juga dalam keadaan susah. Ada yang meninggal keluarganya atau hartanya yang hilang. Ya, tetap rutinitas yang dilakukan pada saat-saat tertentu di setiap harinya itu tidak ditinggalkan dalam keadaan bahagia ataupun duka. Tidak ya, ditinggalkan. Seperti cerita yang kehilangan harta besar. Dia punya rutinitas apa? Ibadah, iktikaf antara maghrib dan isya. Ditinggalkan? Tidak. Tidak ditinggalkan sekalipun kehilangan harta yang besar. Rutinitas yang sudah ia kerjakan di waktu malam. Makanya jangan sampai kita biarkan kita meninggalkan sedikit pun. Wirid kita yang menjadi rutinitas kita untuk kita lakukan baik itu perbuatan atau perkataan dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan susah, suka ataupun duka. Lah di daripada wirid yang harus kita laku yang harus kita uh, punya, yang harus kita miliki, falyukthir min Qur'anil Azim ma'at tadabbur lima ani. Maka hendaknya ia memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an tapi diiringi dengan mentadaburi arti, artinya tadabur itu memikirkan, merenungi, memahami maknanya, ya, makna yang ia baca harus ini daripada wirid yang harus dia miliki daripada bacaan, yaitu Al-Quran. -Al lah, bukan hanya sekedar membaca tapi mentadaburinya. Terus, wat tartil li alfadi, membaca lafat-lafatnya itu tartil, bukan cepet-cepetan. Cepet-cepetan dan ngomong-ngomongan. Bukan. Tartil li alfadi. Tartil, namanya tartil itu bitarki syai'in. Misalnya Al-Quran, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in dengan memerhatikan tasdidnya dengan memperhatikan panjang pendeknya makharijul hurufnya bukan sekedar membaca makharijul huruf nggak diperhatikan tasdid tidak diperhatikan, panjang pendek nggak diperhatikan. Bu, enggak. Tapi dia harus tertil di al -fadhi. ya, yaitu membacanya, memerhatikan makhorijul huruf, panjang pendek, tasdid. Terkadang membaca tasdidnya itu nggak ditekan. Ketoro kalau malas membaca atau nggak ngerti semestinya bagaimana membaca iya kah nggak ditekan padahal mestinya ditekan iya karena abu dua iya karena sukun juga gitu nggak ditekan nah jadi sin yang sukun seperti tidak bersukun nasain nastain nastain nah ini namanya nggak tartil baca nah paham? Itu membaca Al-Quran seperti itu. Itu minimalnya membaca dengan tadabur dan tartil untuk lafat lafadznya mumtalian <tuk> tilawati tilawati Hendaknya yang membaca Al-Quran memenuhi pikirannya, memenuhi hatinya apa bi mutakallim keagungan al mutakallim yaitu Allah indah tilawati kalameh ketika membaca kalamnya Al Quran Al Quran kalamnya apa kalah Allah berarti yang mutakalim di situ adalah Allah lah kita ketika membaca kalamullah kita harus penuhi pikiran kita dan hati kita keagungan sang mutakalim yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca ini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalamullah. Siapa Allah? Allah itu adalah khalik pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu yang memberikan kenikmatan kepada siapapun. Maka saat kita membaca kalamnya Jangan Kita Lebih memuliakan Kalam selain Allah Oh Ada berita di whatsapp Membacanya ini Tadabur Gak mau ada yang ganggu Kalau ada yang rame Sik aku tak mau coba kita pahami Baca statusnya orang baca komentarnya orang wih. tapi kalam Allah bacanya sembarangan Kalau Allah Al-Quran itu adalah kalam Allah kalam Allah itu adalah Tuhanmu yang memberikan segalanya kepada kamu tampaknya kamu gak bisa apa-apa tampaknya kamu gak bisa apa-apa kemudian kalamnya kamu baca dengan merendahkan meremehkan tidak ta'zim tolah toleh baca ini temannya baca dia mestinya nyimak bingung bingung garuk-garuk bingung matanya ini yang dibaca kalamullah ta'zim megangnya mendengarkannya. Kalau Allah ini Allah, makanya harus apa? Penuhi pikiran kita, hati kita taklim kepada Allah saat kita membaca kalamnya. Bukan kita membaca baca yang jelas. Kalam Allah itu termasuk mengagungkan itu cara mengagungkan bagaimana caranya kita membaca jangan ngawur membacanya perhatikan jangan cepet-cepet akhirnya yang harokatnya fathah menjadi kasroh yang syukur menjadi domah yang tidak ada nun ditambah nun mestinya aladhi al menjadi aladhi al nya kenapa tidak perhatian Perhatikan saat membaca itu kalamu Allah, faham ini? Jangan apa, wala krawkama kama krawk al qawfilun, al ladina al quran bi al sinatin fasih wa aswatin aliyatin wa qulubin min al khusyuk wa taatim nillah khaliyah. Jangan sampai kamu membaca seperti orang-orang yang lalai membaca al quran mereka membacanya dengan lisan yang fasih. Oh, lisannya merdu dalam membaca. Makharijul hurufnya di tempatnya, tasdidnya jelas. Panjang pendeknya sesuai. Wa aswat alia, suara yang lantang. Suara yang tinggi. Tapi hatinya kosong daripada khusyuk kepada Allah hatinya kosong daripada takdim buat apa ini yang suaranya enak suaranya enak membacanya sesuai dengan aturan tapi kalau kosong hatinya daripada takdim dan khusyuk kepada Allah Percuma. apalagi yang suaranya nggak enak baca geremeng tasdidnya agak jelas panjang pendek nggak sesuai makharijul huruf kacau kemudian kosong hatinya daripada ta'zim daripada khusyuk kepada Allah le tambah ini yang suaranya enak percuma nggak ada manfaatnya jelas bacanya jelas sesuai tapi kalau kosong daripada ta'zim sia-sia apalagi yang suaranya nggak enak geremeng kosong daripada ta'zim da tambah percuma tambah percuma ukama <yuk> unzil min fatihati mereka membacanya ini seperti diturunkan oleh Allah dari fatihahnya sampai akhirnya kalau baca sesuai dengan ilmunya sudah tepat eh? benar tapi walaidruna makna nggak tahu artinya semua contoh kosong nggak tahu artinya nggak tahu maknanya bahkan mereka orang-orang yang lalai itu tidak mengetahui untuk apa diturunkan ini untuk apa diturunkan nggak ngerti sepokoknya baca suaranya enak lantang makhorjul hurufnya sesuai tapi taklim nggak ada khusyuk nggak ada benar mereka membacanya seperti Al-Quran diturunkan nah, Tapi gak tahu Gak ngerti untuk apa diturunkan Gak ngerti nah, Padahal walau alimu La amilu Kalau mereka mengetahui Untuk apa diturunkan Memahami Untuk apa diturunkan La alimu Niscaya mereka akan mengamalkan Tapi karena gak mengetahui akhirnya apa? Ya sudah Sesu Seperti itu Hanya bacaan Padahal yang kita ketahui fa innal ilma manafa Ilmu itu yang manfaat Kita punya banyak ilmu Apakah semuanya berguna? Apakah semuanya menghasilkan? Tidak Dari semua ilmu yang bisa kita rasakan nikmatnya Adalah yang bermanfaat dari ilmu-ilmu yang kita miliki Seperti sholat Kita sholat asar Patrokaat Apakah empat rakaat itu diterima sama Allah? Enggak. Mana yang diterima? Yang kita khusyuk, yang kita hudur, yang kita khusyuk, yang kita hudur itu yang diterima dari empat rakaat. Nah, kalau misalnya hudurnya kita, khusyuknya kita itu hanya ada pada takbiratul ihram, tidak pada yang lain, maka diterimanya yang takbiratul ihram yang lain nggak diterima tidak diterima makanya kita harus berusaha khusyuk dari awal sampai akhir supaya apa satu sholat kita yaitu asar diterima semuanya kalau enggak ya yang kita khusyuk yang kita hudur itu yang diterima dari sholat kita sama dengan membaca apa ilmu sama dengan ilmu ilmu juga gitu kita belajar ilmu fikih kita belajar ilmu hadis kita belajar ilmu tafsir kita belajar ilmu ini ilmu itu apakah semuanya menghasilkan sesuatu untuk kita ya yang manfaat kita dapat yang nggak manfaat nggak kita dapat jadi yang kepake itu yang manfaat yang memberikan faedah untuknya yang nggak kepake ya dia berarti nggak dapat apa-apa waman alima ya. wama amila sabena jahil farkun orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan apa yang ia ketahui maka tidak ada antara dia dengan orang yang bodoh farkun perbedaan nggak ada perbedaan antara dia dengan orang bodoh dia tahu dia mengerti tapi tidak mengamalkan membuat tidak adanya perbedaan antara dia dengan orang bodoh apa perbedaannya nggak ada illa kecuali min haitsu inna hujjatallahi alaihi perbedaannya dia akan mendapatkan hujatullah saksi kesaksian lebih berat nah, lebih berat karena apa dia mengetahui tapi tidak mengamalkan hukumnya hukumannya lebih berat daripada orang yang jahil nah, itu dia lebih apa ya lebih terlihat hina dalam hal ini nah, terlihat hina dalam hal ini seakan-akan yang jahil lebih afdal daripada yang alim tapi tidak Mengamalkan ilmunya nah, Atas hal ini Maka orang yang bodoh Lebih baik keadaannya daripada Dia, daripada siapa? Daripada orang yang mengetahui tapi tidak Mengamalkan nah, Jadi orang yang mengetahui tidak mengamalkan Lebih baik orang bodoh Ya, keadaannya lebih bagus orang bodoh daripada dia, ya. karena apa ancaman Allah untuknya lebih besar, lebih berat. Ya, ancaman Allah bagi orang yang mengawet, mengetahui tapi tidak mengamalkan lebih berat daripada orang bodoh. Nah, orang bodoh satu kesalahan dia meninggalkan ini meninggalkan itu karena, karena bodohnya, tapi kalau orang alim dua kesalahan, dua kesalahan. Ya. Kesalahannya apa? Dia mengetahui, tapi meninggalkan. Yang semestinya ia kerjakan, maka dia mendapatkan dua kesalahan: mengetahui ya. lalu meninggalkan. Nah. Maka dua kesalahan yang dia dapat, makanya orang jahil lebih baik. Satu kesalahan yang dia miliki daripada orang alim, tapi tidak mengamalkan. Karena itu, harus tampil beda orang alim harus tampil beda daripada orang yang jahil baik itu dalam sholat baik itu dalam membaca Al-Quran baik itu dalam di dalam masjid dan lain sebagainya harus tampil beda bukan sama dia belajar tapi perbuatannya sama dengan yang nggak belajar malah ikut yang nggak belajar malah ikut yang nggak belajar liburan mestinya dia narik yang nggak belajar supaya belajar ini enggak Justru dia ikut yang nggak belajar oh, dalam permainannya, dalam keluyurannya. Lu hebat berarti. Ya. Mestinya apa? Yang ngerti mempengaruhi yang nggak ngerti. Ini yang ngerti dipengaruhi yang nggak ngerti. Bodoh berarti yang ngerti. apa gunanya belajar? Ha? Apa gunanya duduk mendengarkan nasihat? Lah ini menandakan bahwa telinganya tertutup. Mungkin tuli, sehingga apa enggak menghasilkan apapun dari yang ia dengar. Hah? Makanya harus tampil beda, enggak sama. Ketika berada di masjid, enggak sama kita belajar, mereka enggak belajar, harus beda. Oh, dia enggak belajar, Khutib khutbah dia mengomongan. Saya belajar, saya harus diam, harus mendengarkan, harus beda, bukan sama. Oh, dia nggak belajar datangnya telat. Saya belajar datangnya lebih awal. Ini di masjid dianjurkan untuk tidak berbicara, apalagi urusan dunia. Maka, saya harus tampil beda, nggak membicarakan dunia, walaupun orang lain membicarakannya harus tampil beda. Untuk apa membedakan? Kalau nggak sama bahkan lebih buruk daripada orang yang jahil. Sehingga dikatakan, kullu ilmin la yaudu fal jahlu awat minnu Setiap ilmu yang tidak kembali kemanfaatannya atasmu maka kebodohan lebih kembali atasmu daripadanya. Ya, jadi maksudnya apa? E, kebodohan akan datang lebih besar kepada kita daripada ilmu. Ketika ilmu tadi itu tidak Memberikan kemanfaatannya kepada Kita Karena ya. itu intinya Kita harus memiliki wirid sat, sat, Dari setiap Macam-macamnya ibadah Yang kita rutini setiap hari khususnya Yaitu al quran Sholat dan yang lain sebagainya Harus nah, Dan ketika kita memiliki Rutinitas seperti al quran Maka kita harus Mentadaburi maknanya harus memerhatikan lafat-lafatnya pikiran dan hati kita. Harus kita penuhi dengan takdim, karena kita membaca kalam Allah dan allah itu adalah tuhan kita yang memberikan segalanya kepada kita. Tampaknya kita nggak bisa memiliki apapun. Kemudian, kalau kita merutini e atau apa? Ma -ma -ma -apa? E merutini wirid, misalnya azkar daripada zikir-zikir, ilaha illallah, atau yang lain sebagainya, kita harus takdim juga. Karena yang kita sebut adalah Allah, yang kita sebut Allah harus dengan adab, bukan asal-asalan dalam menyebutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kita la ilallah, la la ilallah. Tak jelas. Yang kita sebut adalah Allah, yang kita ingat adalah Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Taqdim. Kalau yang kita rutin itu adalah salawat kepada Nabi. Kita harus takdim kepada Nabi. Karena Nabi kita mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu ta'ala Sehingga kita membacanya takdim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya. Kalau kita istighfar. Kita harus benar-benar mengharapkan ampunan dari Allah membacanya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sambil kita benar-benar mengharap kepada Allah ampunan bukan hanya sekedar membaca tapi benar-benar mengharap benar-benar meminta memohon kepada Allah subhanahu wa taala ya dan yang lain sebagainya mudah-mudahan Allah mudahkan kita memiliki rutinitas yang baik dalam keseharian kita dari macam-macamnya ibadah sehingga kita bisa menjadi orang yang ahli ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah alhamdulillahi alamin Rabbana fa'ana bima ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna لا لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسله كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة, محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عمد أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سؤلي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سؤلي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سؤلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طشي الحمد فالحمد لله بالبدء والتناهي حمدًا, حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك, ربك رب العزة ما يسبون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين